Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami memimpin apel pagi bersama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi pasca libur Lebaran 1445 Hijriah dan cuti bersama di pelataran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Selasa 16 April 2024. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sukabumi yang telah bersikeras melakukan pengamanan selama libur Lebaran 2024 yang berjalan aman dan lancar. Bupati menjelaskan selama libur Lebaran kondisi Kabupaten Sukabumi tetap aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya pengamanan dilakukan dengan intensif dan ketat oleh petugas di lapangan. Lebih jauh Bupati meminta di momen Idul Fitri 1445 Hijriah agar para ASN dapat menanamkan diri akan kesabaran. Bupati pun memotivasi semua pegawai agar selalu bersemangat menjawab persoalan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan. Usai dilaksanakan apel, acara dilanjutkan dengan halal bihalal. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pelataran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Tim Peliput melaporkan.